Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, apa kabar pemirsa? Apa kabar Anissa? Alhamdulillah baik. Apa kabar Wahyu? Alhamdulillah. Masih puasa? Masih puasa alhamdulillah insyaallah. Masih sisa kurang lebih 10. Tinggal 10 hari, hari lagi. Iya, tidak terasa betul. Ya, kita sudah 3 minggu atau 3 pekan iya, menemani pemirsa di Oase Ramadan. TV di Oase Ramadan 1434 Hijriah. Rahmat semesta alam. Baik, dan sore saat ini kita berada di Kompleks Pemadam Kebakaran, tepatnya di Joglo, Jakarta Barat, di Masjid Al-Ikhlas. Iya. Sudah bersama kami Bapak-bapak pejuang, firefighter, pejuang yang pantang pulang sebelum padam. Iya, ini adalah jamaah kita di sore hari ini di Masjid Al-Ikhlas. Dan nanti kita akan berbincang-bincang, kemudian ada tausiah juga nanti. Tetapi sebelumnya kami ingatkan juga seperti biasa, nanti ada rangkaian acara di Oase Ramadan ini yang tidak boleh kelewatan ini setiap harinya adalah kuis berhadiah 2 juta rupiah untuk 2 orang pemenang. Ya, kami akan menemani Anda sampai 2 jam ke depan sampai menuju jelang azan maghrib berbuka puasa. Iya, betul sekali. Baik, kalau begitu saya ingin ngobrol-ngobrol sebentar sejenak di sini. Sudah ada Kepala Pleton dari Suku Dinas Pemadam Kebakaran Jakarta Barat, tepatnya ini untuk Kebun Jeruk. Wilayah Kebun Jeruk. Ada Pak Amin, assalamualaikum, beserta istri Ibu Amin, apa kabar Ibu Wati? Kabar baik, waalaikumsalam warahmatullahi. Baik, ini adalah salah seorang pejuang yang berjibaku dengan api sudah 25 tahun. Pak Amin, benar Pak? Hampir 25 tahun. Hampir 25 tahun. Wow, luar biasa sekali. Selama 25 tahun itu Bapak sampai sekarang masih turun ke lapangan, Pak? Alhamdulillah masih percaya di lapangan. Oke. 25 tahun ini akrab dengan api, Pak. Sudah langsung di kawasan Jakarta Barat atau sebelumnya sempat berputar-putar juga? Kebetulan saya dipercaya di Jakarta Barat, masih Jakarta tetap, Barat ya. Jakarta Barat. Barat ini kan memang terkenal salah satu kawasan di ibu kota yang sering terjadi kebakaran. Atau ini termasuk langganan kebakaran gitu ya, banyak padat penduduk. Kemudian memang ya banyaklah catatan-catatan bahkan dalam bulan Ramadan ini sudah ada kebakaran. Kalau catatan pastinya saya enggak pegang Pak ya. Yang jelas hampir tiap malam Lebaran malam Ramadan ada kejadian Pak, walaupun kecil tapi tetap ada. Kecil, saya ingat tahun lalu Wahyu, di mana kebakaran di Jakarta itu terjadi secara berturut-turut ya Pak ya. Iya Bu. Itu kira-kira tantangannya apa tuh Pak? Ya tantangannya ya yang pertama kita banyak Bu ya, di jalan juga sudah dari keluar dari kantor sektor saja sudah kita ada tantangan. Yang pertama macet ya. Yang kedua juga masyarakat. Masyarakat di situ. Kenapa masyarakat? Ya ada yang masyarakat yang bisa membantu, ada pula masyarakat yang banyak yang merasa belum puas atas pelayanan kita. Jadi mereka menganggap kita datang terlambat atau kita dihadang untuk supaya cepat itu memberikan pelayanan kepada mereka. Banyak kemudian keran-keran airnya juga tidak bisa berfungsi, kemudian tidak, jauh dari pusat-pusat air, sumber air seperti sungai, kali atau parit begitu Pak. Ya. Ditambah lagi masyarakat panik menghadapi kebakaran di wilayahnya. Betul, betul Pak itu. Ya, sekarang ke Ibu Wati ini sebagai istri dari seorang pemadam kebakaran pasti selalu was-was ya Bu ya. Kira-kira ada pengalaman yang paling menegangkan, mengharukan seperti itu yang dialami oleh Pak Amin dan Ibu sangat deg-degan menunggu 25 tahun. 25 tahun luar biasa. Saya sebagai istri pemadam kebakaran, saya sudah merelakan suami saya dalam melakukan tugas panggilan. Apapun yang terjadi pada suami, saya sudah siap sebagai istri. Pengalaman selama ini saya sih belum merasakan pengalaman yang begitu menegangkan. Tapi saya akan siap apabila yang terjadi kepada suami saya. Ikhlas lillahi ta'ala Ibu ya. Lillahi ta'ala. Kalau putra-putri kira-kira ada yang protes enggak? Takut mungkin bapaknya kenapa-napa gitu. Untuk selama ini belum ada protes, tapi was-was anak-anak pun merasakan juga. Iya. Pak Amin, pasti 25 tahun banyak ceritanya. Di sini juga ada bapak-bapak lain, petugas pemadam kebakaran dari Suku Dinas Jakarta Barat. Ini mungkin ada masing-masing pengalaman, nanti kita juga bisa kita berbagi sharing. Iya, berbagi pengalaman. Tapi kalau dari Pak Amin sendiri, 25 tahun kan bukan waktu yang singkat Pak. Pasti kemudian hampir tiap minggu atau mungkin tiap bulan itu ada beberapa peristiwa kebakaran. Tapi ada tidak Pak cerita mungkin yang sedikit punya kenangan dari Pak Amin, entah itu mungkin punya pengalaman spiritual dari sewaktu memadamkan api? Kalau pengalaman-pengalaman banyak Pak ya, tapi salah satunya adalah kalau kita
dekat ya, dekat dengan Yang Maha Kuasa dalam melaksanakan tugas. Insya Allah kita pun terlindungi ya. Hampir di setiap tugas kita sudah niat dari Ta'ala berjuang, bertugas memadamkan api dengan niat yang ikhlas dari Ta'ala. Insya Allah ya, walaupun ada ya, entah itu ada bangunan roboh atau ada kabel listrik yang putus. Pernah ada bangunan roboh sewaktu memadamkan api? Pernah ada juga. Terutama, tertimpa Bapak? Ya kalau saya pribadi cuman nggak langsung ya. Banyak teman-teman kita yang sudah dipanggil ya berjuang di karena daerah Tambora ya, itu ya, sampai mereka tertimpa bangunan roboh dan meninggal. Hampir ada sekitar 7 orang teman-teman kami yang sudah gugur Pak di dalam tugas. Justru karena seringnya bekerja berhadapan dengan maut ya, di saat orang pergi Bapak datang maut, ya. Jadi selalu ingat kepada Yang Maha Kuasa. Yang Maha Kuasa itu intinya itu kita dari rumah sudah ikhlas berangkat dari Ta'ala dengan niat nawaitu dari rumah kita berangkat. Insya Allah di tempat tugas pun kita insya Allah juga ikhlas karena ini niatnya juga ibadah. Niat ikhlas, ibadah. Mungkin wahyu inilah yang disebut dengan jihad. Ya, penuh dengan keikhlasan. Ya. Tapi Pak, ini kalau mengingat sudah dekat 10 hari lagi jelang hari raya, kemungkinan ini juga sudah banyak masyarakat di ibu kota Jakarta, terutama di wilayah Jakarta Barat yang memang langganan kebakaran begitu karena banyak pemukiman padat penduduk, yang ini mulai meninggalkan kota menuju kampung halaman, kemudian rumah ditinggalkan Pak. Tips mungkin bisa diingatkan kembali untuk warga ibu kota ini supaya aman meninggalkan rumah ke kampung halaman. Ya terutama kepada warga Jakarta ya. Kami sebagai petugas pemadam menghimbau kepada warga masyarakat terutama yang tinggal di daerah-daerah yang bangunannya semi permanen, itu mereka rata-rata kan warga-warga musiman, warga-warga pendatang. Mereka menyambut Ramadan dengan antusias ya, saking gembiranya mereka berangkat pulang kampung tuh mendapat THR, pulang lupa apa yang ditinggalkan di rumah, entah itu listrik yang masih tercolok di stekernya ya, atau serikaan yang masih belum dicabut, atau kompor-kompor yang masih menyala. Ya kami himbau untuk semua warga masyarakat meninggalkan rumah untuk pulang kampung supaya waspada, meneliti kembali di rumah apa-apa yang masih kiranya membawa bahaya untuk segera dilepaskan ya, terutama listrik. Kalau bisa dari MCB-nya itu langsung diturunkan. Bisa diturunkan ya, diturunkan, bisa dimatikan langsung aja. Sementara itu bisa kan Pak ya? Bisa, iya. Dan sampai saat ini penyebab kebakaran masih paling top itu adalah konsleting pendek alus listrik ya Pak? Iya, karena barang-barang yang masih lupa tertinggal masih menyala dan lain-lain hampir, Pak. Baik, Pak Amin, terima kasih Ibu. Mudah-mudahan masih perjalanan ke depan untuk sebagai petugas pemadam kebakaran tidak menemui kendala apapun. Amin, semoga diberi lindungan oleh Allah SWT. Ya, baik, terima kasih. Dan pemirsa, kita akan bergabung cek dengan dulu. Seperti apa suasana ngabuburit di Surabaya, Jawa Timur? Ya, sudah.